dipilih Pak Jokowi. Pertama, beliau secara kinerja sudah terbukti dan konsisten dalam membangun Indonesia menuju sejahtera. Hoax yang beredar di masyarakat, secara pribadi saya menyampaikan bahwa hoax tersebut tidak usah dilawan dengan hal-hal yang berlebihan. Kita cukup lawan dengan sebuah perbuatan yang baik dan mengarah kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Harapan saya ke depan, sekiranya Pak Jokowi terpilih kembali, visi dan misinya mengenai pembangunan sumber daya manusia itu lebih dipercepat dalam rangka menuju Indonesia maju di tahun-tahun yang akan datang. Itu saja harapan saya, semoga Pak Jokowi terpilih kembali.